A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 92 sampai 96. Penyembahan yang dilakukan bangsa Yahudi terhadap anak sapi merupakan tanda bagi kecenderungan mereka kepada benda. Ayat 92. Sungguh Musa benar-benar telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim. Ayat 93. Ingatlah ketika kami mengambil janjimu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkannya, tetapi kami tidak menaatinya. Diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekufuran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh keimananmu kepadamu jika kamu orang-orang mukmin. Ayat 94. Katakanlah, Nabi Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu, bukan untuk orang lain, mintalah kematian jika kamu orang-orang benar. Ayat 95. Akan tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Ayat 96. Engkau Nabi Muhammad, sungguh-sungguh akan menghadapi mereka orang-orang Yahudi sebagai manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Tiap-tiap orang dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.